وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ربي يسر ولا تعسر، ربي وتمم بالخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله، ما شاء الله تبارك الله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah permudahkan hidup sama pada pagi ini, walaupun sebagai dalam slot walaupun dalam sebagai slot kuliah jemputan ya para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempena kuliah subuh kita pada pagi ini, jadi saya nak cerita kepada tuan-tuan puan-puan macam mana cara cepat, mudah dan betul untuk kita pergi umrah ataupun haji. Kerana semua orang bercita-cita untuk mudah dan cepat menunaikan ibadat haji. Jadi melalui presentation pada pagi ini, tuan akan dapat nampak dengan jelas macam mana cara cepat, ya, mudah untuk kita pergi haji, insyaAllah. Ya. Dan masa yang sama, saya akan berkongsi tips-tips yang mudah dan betul untuk kita pergi umrah, insyaAllah. Ya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ya program yang saya susun ni ataupun modul-modul yang saya susun ni, kita ada 10 modul semuanya. Ya, kita ada 10 modul. Jadi ini modul nombor 1, ya. Kita panggil dia komutasi umrah dan haji, ya. Jadi dalam modul ni saya akan bentangkan mock pada surat menyurat, ya, macam mana surat menyurat bila kita nak proses visa, ya. Macam mana surat menyurat melibatkan lesen, ya, dan benda surat haji. Lepas tu surat menyurat melibatkan bila kita nak proses visa umrah ataupun haji, ya. Lepas tu bila kita nak pergi haji, dia melibatkan surat menyurat ataupun haji, ya. Kemudian melibatkan visa itu sendiri, dia ada beberapa kategori. Dia melibatkan visa haji itu sendiri, dia ada beberapa kategori. Antaranya, ya, kita pergi dengan kota muasasah, ya, kita pergi haji dengan kota muasasah, ya. Lepas tu dia ada kota rayuan, ya. Lepas kota rayuan, ya, dia ada lagi kota tambahan, ya. Lepas tu kalau tak ada kota tambahan, dia ada special kota, kita panggil visa furoda. Jadi nak pergi haji ni saja, ya, kalau kita tengok, ya, dengan bawah peringkat 4 peringkat, ya, visa muasasah, ya, kota muasasah, kota rayuan, kota tambahan, dan melalui visa furoda. Ya, macam mana, bagaimana, saya akan cerita dari segi dokumentasi, insyaAllah, macam mana cara kita nak apply visa-visa tersebut, ya. Kemudian para hadirin yang dikasihi Allah SWT, ya, bila melibatkan kita nak pergi umrah ataupun haji, ya, syarat rumusannya dia ada dokumen-dokumen support yang perlu kita ada, ya. Jadi saya akan cerita tentang dokumen-dokumen support yang perlu kita kena ada untuk proses visa, ya. Lepas tu bila bergeraknya jemaah ke Tanah Suci, maka jemaah tu sendiri dia ada satu salinan dokumen lengkap. Ya, in case bila berlaku kecemasan, ya, pasport hilang ke, ya, berlaku sakit, demam ke, ya, jadi mudah pihak pengurusan kat sana nak rujuk kepada sesiapa. Ya, jadi mudah pihak pengurusan kat sana nak rujuk kepada siapa yang berkenaan lah. Ya. Kemudian para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, patut dia banyaklah detail-detail dia, nanti kita akan cerita satu-satu, insyaAllah, ya. Itu baru dokumen satu. Lepas tu kalau dokumen dua, bila kita nak umrah haji ni ditembak dengan kapal terbang, betul tak? Ya, dari segi logistik pengurusan kapal terbangnya macam mana, ya. Check out, check innya macam mana, ya. Lepas lapangan terbang sendiri pun tak sama. Kalau KLIA tak sama dengan KLIA 2, ya, dari segi fasilitisnya, dari segi kemudahannya, ya, dari segi jarak perjalanan pun tak sama, ya. Kalau kita naik kapal terbang melalui KLIA 2, jadi jauh, kita kena jalan kaki hampir 1 kilometer, ya, kita kena jalan kaki untuk masuk ke gate pelepasan. Tak sama dengan KLIA lama, ya. Kita bagi KLIA 1 lah, ya. KLIA 1 kita masuk aja, ya, untuk boarding tu, ya, turun sikit dari turun eskalator, kita akan tempuh dengan immigration. Ya, lepas immigration tu, kita akan tempuh satu checkpoint. Ya, lepas tu kita naik connecting train.
ke gate pelepasan. Beza tak sama, ya. Begitu juga airport Jeddah, yang mana airport international dengan terminal haji tak sama. Airport sama aja dia, Jeddah tu dia airport besar. Lepas tu dia airport tu dia ada terminal international, dia ada terminal VIP, dia ada terminal haji. Kalau kita landing di terminal haji tak sama dengan kita landing di terminal international. Kita turun di Jeddah tapi kita dibawa ke terminal haji, tak sama dengan kita turun di Jeddah juga, tempat yang sama tapi kita dah bawa terminal international. Terminal haji jauh sikit, kita kena jalan ambil jarak perjalanan hampir dalam 400-500 meter, kena jalan kaki tu. Itu kalau terminal haji, ya. Kalau kita masuk terminal international, kita keluar je pintu terminal tu, kita nampak GMC taxi duk tunggu kita. Dan kalau kita by dropping dengan bas ni, kita melencong ke arah kanan sikit, dalam 10 meter jalan bas ada duk tunggu. Jadi tak sama, ya, pergerakan di Jeddah. Lepas tu di Madinah pula kita ada satu airport lagi. Tak sama penerbangan, ya. Kalau kita landing di Madinah, kalau kita landing Madinah ni, pengurusannya lebih mudah lagi lah daripada landing di Jeddah, ya. Itu kita bincang bab modul logistik, ya. Kemudian kita tengok dari segi modul logistik ni macam mana cara kita nak check in Air Zam-Zam. Kalau kita sebagai peserta jemaah ni, ya, satu botol aja dia pernah bawa balik, ya, pihak pengurusan mana-mana syarikat ABCD ke, ya, dia akan bagi pada kita Air Zam-Zam 5 liter sekarang ni. Tapi kalau tuan-tuan pengiring jemaah ataupun tuan-tuan sebagai owner syarikat, kebiasaan tuan-tuan boleh bawa balik banyak. Kalau saya pergi umrah, ya, sama ada saya pergi umrah dengan kapasiti saya sebagai owner syarikat, karena saya ada syarikat travel, ya, ataupun saya bawa jemaah lain sebagai pembimbing. Jadi saya bawa balik Air Zam-Zam ni bukan sekotak, 20 kotak, 15 kotak. Habis, boleh ke benda macam tu? Boleh, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan ambil flight charter, tuan-tuan sebagai owner syarikat, lagi banyak tuan boleh bawa balik. Ya? Itu satu keutamaan, prioriti kita panggil, satu kelebihan. Ya? Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, Air Zam-Zam pula nak beli kat mana, cara dia macam mana nak beli. Bukan boleh beli mudah-mudah di airport, pakai IC, pakai apa dia, pasport. Ini bukan IC, pasport. Itu modul 2. Lepas tu modul 3, macam mana melibatkan kursus umrah, ya. Yeah. Modul 4, melibatkan macam mana kita sebagai perunding umrah haji ataupun kita nak pergi umrah, satu kelebihan kalau kita reti bahasa Arab. Walaupun kat sana kebanyakan niaga-peniaga kat sana ataupun pengurusan hotel mereka tak cakap Arab pun. Kalau berdepan Masjid Madinah tu kan, jual kain-kain, dia kata apa, mari lelong, 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 lelong. Ya, tapi satu kelebihan kalau kita pandai cakap Arab. Sebenarnya ya, tak rugi kita reti banyak bahasa ni, tuan-tuan, ya, kita reti banyak bahasa, kita pandai banyak biasa ni, bahasa ni satu kelebihan lah, ya. Lebih-lebih lagi kalau kita nak bawa balik Air Zam-Zam banyak, kita sebagai pihak perusahaan syarikat ataupun kita sebagai perunding mutawif, ya. Jadi yang uruskan grounding di sana untuk check-in barang-barang tu kebaikan Bangla lah. Jadi kalau kita pandai cakap Bangla, satu kelebihan lah. Ya, dalam ni ada orang Bangla ke tak ada? Ada ke Bangla ke tak ada? Ada? Seorang aja. Yang lain tak nak mengaku Bangla. Kat sana yang duk jaga airport tu pakai grounding tu kebaikan Bangla. Satu keutamaan kalau kita di bahasa Bangla. Ya, bahasa Bangla saya nak test, kata tak ada Bangla dalam ni, seorang aja mengaku. Bahasa Bangla, Balu Asyur, apa khabar? Betul lah, Balu Asyur, apa khabar? Betul. Jawabnya Balu Asyik. Saya tanya, saya nak tengok tuan-tuan jawab, betul tak betul. Ya, Balu Asyur, apa khabar? Tuan-tuan kena jawab dengan Balu Asyik. Ya, Balu Asyur. Ramai Bangla dalam ni, tak nak mengaku. Bergerak, jangan marah. Ya? Jadi kalau kita reti bahasa, satu keutamaan, satu kelebihan lah. Ya? Kemudian para hadirin yang dikasihi Allah SWT, modul 5, macam mana kita nak uruskan, ya, pergerakan, ya, transportation kat sana. Ya, kita pergi umrah ni dia melibatkan transport, betul tak? Ya, transport, maksud saya transport ni di Arab Saudi. Ya,
sama ada bas ke, kalau 45 jemaah bas, kalau 21 jemaah koster, ya. Kalau jemaah VIP JMC, ya. Kalau kita pergi dua orang, contoh kita pergi dengan family kita aja, mungkin dalamnya ada pekerja emas, ya, tiket semua dia ada, dia just nak grounding kat sana saja. Ya, mungkin dia ambil van JMC, lain cara pengurusan dan pembayaran dia, ya. Ataupun ya, dia ambil taksi, taksi ada taksi kat sana, ya, lain pembayarannya, ya. Kemudian kita tengok pula melibatkan grounding kat sana, catering, ya, hotel 5 star, ya, tak sama cateringnya dengan hotel 4 star ataupun 3 star. Lepas tu siapa nak buat catering kat sana? Masakannya macam mana, ala Minang Indonesia ada, ala Thailand ada, masakan fully Malaysia pun ada. Itu melibatkan catering, ya. Kemudian tak tentu catering saja, kita pergi kat sana kita tak tidur kat masjid pun, betul tak? Dia melibatkan hotel, ya, dia melibatkan tempat penginapan. Jadi tempat penginapan berbagai-bagai jenis, ya. Dengan biliknya dua orang sebilik, ya, tiga orang sebilik, empat orang sebilik, ya. Lepas tu dari segi sarapan pula, ya, full board ke ataupun half board, itu dibincangkan dalam modul 5, ya. Kemudian modul 6 dibincangkan dari segi pengurusan, ya. Di tanah suci bila kita bawa jemaah, dia melibatkan pengurusan, macam mana kita nak urus pergerakan jemaah. Kalau di Madinah musim umrah, kita duduk dalam 3 hari lah, sebenarnya 4 hari kira, ya, musim umrah. Ya, hari pertama apa kita buat, ke mana kita nak bawa jemaah, hari kedua ke mana kita nak bawa jemaah, hari ketiga macam mana pergerakan dari segi susunan programnya. Itu kalau musim umrah, ya, program di Madinah. Kalau di, ya, Mekah pula 7 hari. Hari pertama kita buat umrah, lepas tu keesokannya kita rehat, ya. Seterusnya hari yang ketiga, ya, ke mana pergerakan kita, hari keempat, kelima, keenam. Dan semua program ni telah disusun sama aja kebaikan terbaik agensi sebenarnya, ya. Itu program susunan di tanah suci. Kemudian dari segi susunan tu pun dia ada nilai-nilai tambahan. Macam mana kalau certain company kita pergi, dia lepas begitu je, tak seronok kita pergi. Dia kena susun program-program betul-betul baru seronok, ya. Contoh kalau saya bawa pergi umrah, habis je dia tuan bawa buat umrah yang pertama. Biasanya kita masuk Mekah bawa umrah malam, betul tak? Betul, ya? Kita masuk malam bawa umrah, umrah pertama kita. Sama ada mikot kita di, ya, Bir Ali ataupun mikot kita di Kona Manazil, ya, kerana kita sampai malam, ya. Kalau kita bertolak daripada Madinah, standardnya bukan bermusim Ramadan, kita bertolak lepas makan tengah hari. Kemudian kita akan sampai di Mekah dalam pukul 10 malam. Sampai 10 malam kita naik hotel, makan sekejap, kita akan turun untuk sempurnakan lagi balance-balance rukun-rukun umrah, iaitu tawaf, sa'i, tahallul. Betul, ya? Betul. Itu kalau kita masuk melalui miqat Madinah, ya, Bir Ali. Kalau kita masuk melalui miqat Kona Manazil, ya, kita landing daripada KL Air, landing di Jeddah, daripada Jeddah sampai dalam pukul 7:30 waktu tempatan, ya. Lepas tu kita akan dibawa masuk ke Mekah, perjalanan hampir 2 jam, ya, masuk hotel rehat sekejap dalam pukul 10 lebih, kita turun, kita semua akan sempurnakan lagi rukun-rukun umrah, betul? Itulah standard, ya. Ha, jadi esok kita rehat, tak ada program apa-apa kerana letih tu, ya. Kita sa'i saja 2.8 km jalan kaki tu. Ha, kemudian esok tu kebaikan company tak ada buat apa-apa, kosong rehat, ya. Tapi kalau saya bawa, ya, saya akan buat program postmortem dalam Masjidil Haram. Kita akan kumpul ramai-ramai jemaah muslim-musliman, ataupun serta lelaki perempuan, serta tempat belakang-belakang sana, ya. Biasanya belah kawasan Babul Fatih lah, ya, kerana belah kawasan Babul Fatih ni biasanya dia ada aircon selesa sikit, ya. Jadi kumpul di sana, kita bincang macam mana pergerakan umrah kita buat semalam, betul ke tak betul, ya, macam mana perjalanan umrah kita buat semalam, betul ke tak betul. Itu program postmortem, ya. Dan saya yakin kebanyakan company tak ada buat pun macam tu. Itu dari segi susunan program kat sana, ya. Dan banyak lagi lah susunan program kat sana, itu dibincangkan dalam modul, ya, 6, ya. Kemudian
Dalam modul 7 kita bincang perkara melibatkan ya seorang perunding atau seorang yang mutawif, dia nak bawa jemaah macam mana PR dia dengan jemaah. Ya. Kemudian masa yang sama kita bincang dari segi modul perkara berkait dengan kes-kes keselamatan di tanah suci. Kes-kes kematian, melibatkan kes-kes sakit demam. Tak sama musim umrah cara kita nak handle kes keselamatan, kematian, kecemasan dengan musim haji. Ya, tak sama semua tu. Ya. Kemudian masa yang sama kita bincang dari segi penerbangan, penerbangan direct, penerbangan terus. Jadi tak sama penerbangan direct, penerbangan terus ni tuan-tuan dan puan. Ya. Penerbangan direct ya pun ada beza. Direct dia ada dua, terus daripada KLIA Jeddah, Jeddah naik bas masuk Madinah atau Mekah. Dan dia ada direct daripada KLIA terus terbang Madinah. Itu lebih selesa lagi lah. Dan bukan tiap-tiap hari kapal terbang direct daripada KLIA terbang ke Madinah. Dia ada hari Isnin dengan hari Khamis sahaja. Jadi kalau kita orang VIP kita nak selesa, betul tak? Kerana kita tahu kalau masuk terminal haji jauh kena jalan. Jadi kita akan ambil atau kita boleh ambil penerbangan direct daripada KLIA itu masuk ke Madinah, jauh lebih selesa. Ataupun satu lagi penerbangan direct, penerbangan direct hanya dua flight saja. Sama ada SV atau flight Mas Charter. Mas Charter boleh masuk direct daripada KLIA pergi ke Madinah. Jadi kalau kita umur 60-70, sakit lutut sana sini tak boleh jalan jauh, ini keadaannya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, kemudian modul 8-9 kita bincang dari segi sejarah-sejarah tanah suci. Kemudian perkara berkaitan fik asas bila kita nak pergi umrah ni. Contoh semayang kadang sakit, macam mana caranya. Contoh dalam musim haji kalau di ya di tempat manasik, di Arafah, di Muzdalifah, Mina, takdir tak ada air, macam mana kita nak tayamum. Ya, in case kalau kita jatuh ke mana accident, tangan kita patah ke, nak semayang macam mana nak tayamum. Ya, itu modul ya 8 dan 9 termasuk modul sejarah-sejarah di Mekah dan Madinah. Ya. Kemudian modul yang 10 kita bincang dalam industri umrah haji ni, dia boleh menjana ekonomi pun untuk umat, tuan-tuan dan puan. Cuba tuan bayangkan musim haji kita tengok, dan bahkan sekarang ni Saudi telah tetapkan ya pendapatan bukan sumber minyak mereka kerana harga minyak jadi murah. Mereka telah tetapkan, ya cuma apply ke belum, itu saya tak pasti, cuba kita tengoklah bulan 11 ni lah. Walaupun akhbar dah kata dah ada harga kos tambahan, betul tak? Pertama kali pergi umrah tak ada kos visa tambahan, tapi untuk kali kedua ada tambahan sampai 2,000 duit Saudi. Duit kita sekarang ni 2,000 lebih lah, hampir 2,300. Ya, yeah? Dan haji kali kedua ada kos tambahan visa juga. Jadi confirm tak confirm nanti tengok bulan 11 ni. Walaupun akhbar dah menyatakan ada tambahan kos, saya cuma dari segi nak apply benda tu macam mana saya, bagaimana saya kurang faham lagi, kerana ini melibatkan seluruh dunia, betul tak? Nak tukar sistem immigration dia tu bukan mudah tu. Melibatkan seluruh dunia tu. Ya, walaupun bagaimanapun kita tengok dululah. Ya. Kemudian dalam industri umrah haji juga kita tengok dia boleh menjana ekonomi pun untuk untuk sebuah negara. Kita ambil contohlah khususnya Arab Saudi lah. Ya. Kita ambil contoh musim haji tuan-puan, kalau seorang korban musim haji, kalau seorang korban kambing lah kita kata, ataupun bayar dam. Ya, jemaah haji kita ambil standard 3,000 jemaah haji. Kalau seorang bayar dam kambing seekor, korban seekor, dah berapa juta kambing ke, betul tak? Betul eh? Lepas tu melibatkan Saudi, rakyat dia ada ya 10 juta sekarang ni, berapa banyak kambing-kambing yang akan dipotong tu, bahkan kosnya akan sampai bilion-bilion pun. Okay. Nah, jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, jadi dalam industri umrah haji ni dia boleh menjana ekonomi umat dan menjana peluang-peluang kejaya, betul tak? Yes, memang boleh menjana peluang kejaya dan ekonomi untuk umat Islam melibatkan industri umrah haji. Jadi itu modul yang ke ya, 10. Dan kita kalau kita sebagai mutawif perunding, bila kita bawa jemaah, kita sebagai mutawif dan perunding dalam industri umrah haji, ya, yang mana kita akan dibayar tak kurang 2,000 hingga 2,500 kalau kita bawa jemaah umrah. Ya. Kemudian kalau kita bawa jemaah musim haji pula, ya, pihak syarikat akan bayar 5,000 hingga 10,000 elaun musim haji. Haji percuma, penginapan percuma, hotel percuma, semua percuma. Bertugas
21 hari kalau kita jaga package ya, VIP, kalau package biasa 45 hari. Bayarannya ya 5000 hingga 10000. Everything percuma. Kalau kita sebagai perunding atau mutawif bawa jemaah musim haji. Kalau kita sebagai ya perunding mutawif kita bawa jemaah musim umrah elang 2000 hingga 2500 semua percuma. Jadi kalau tuan-tuan berminat nak selalu pergi umrah, insyaAllah tuan-tuan kena terlibat pun dalam industri umrah haji. Dia mudah. Ya, mudah untuk kita pergi ya, umrah ataupun haji. Bahkan orang-orang syarikat, banyaklah syarikat-syarikat tip-top tu, mereka untung setiap tahun berpuluh juta. Kalau syarikat-syarikat besar, saya tak ceritalah syarikat mana, mereka boleh grab keuntungan puluhan juta setiap tahun. Kita ambil contoh lah. Kalau sebuah syarikat tu ya, mereka 50,000 jemaah mereka ada. Dan standard dalam pakej umrah kita ambil untung yang paling rendah ya, 500 lah. Satu kepala dan 500. 500 kali dengan 50,000 berapa? Takkan 25 juta, betul tak? Betul eh? Dah 25 juta setahun. Itu untung kita cakap. Jadi situ boleh menjana peluang pekerjaan, boleh menjana peningkatan ekonomi. Betul tuan-tuan? Betul eh? Okey, that's great. Itu sebenarnya 10 modul yang saya create khusus siapa-siapa nak jadi perunding syarikat umrah haji, nak buka syarikat umrah haji. Ya, kita latih, kita train mereka. Jadi pada pagi ni saya just nak kongsi modul 1 saja. Dengan modul 1 ni, dia akan memudahkan ataupun tuan-tuan perempuan akan tahu cara, keedah macam mana cara mudah, cepat, betul untuk pergi haji ataupun umrah. Okey, pertama, bila kita nak pergi umrah haji, dia melibatkan lesen. Ya. Dan ini kategori lesen inbound, outbound, waran udara, agensi pengembaraan. Jadi bila kita nak pergi umrah haji ni, pastikan sebuah syarikat tadi dia kena ada ya outbound. Outbound ni pengurusan pengembaraan luar negara. Ini kategori lesen. Ya, ini melibatkan lesen semua ni. Ini melibatkan lesen semua ni. Ya. Berdaftar dengan persatuan travel agency Malaysia. Ini melibatkan lesen semua ni. Ya, dokumen-dokumen lesen ataupun dokumen-dokumen supporting lesen. Kemudian ini berdaftar dengan Bumitra Malaysia, persatuan ya agensi-agensi pelancongan dan pengembaraan Bumi Putra Malaysia. Ya. Kemudian ini dia ada IATA. IATA ni untuk dia beli tiket penerbangan direct dengan mana-mana syarikat penerbangan. Ya. Ini satu kelebihan lah kalau dia ada. Ya. Kemudian ini muasasah. Ya, muasasah mana-mana syarikat bila dia daftar dengan muasasah, jadi dia boleh beli visa direct. Visa, maksud visa di sini ya visa umrah. Kemudian kalau untuk uruskan pakej haji, dia kena ada satu lesen lagi, lesen kebenaran daripada tabung haji. Dan jangan pergi dengan mana-mana syarikat yang tak ada lesen untuk bawa jemaah haji, dia tak ada kebenaran daripada tabung haji. Kalau berlaku kes kematian, kecemasan kat sana, susah nak uruskan. Ataupun kalau dia menipu, susah kita nak dapat duit semula. Dan dalam industri umrah haji ni pun ada lanun-lanun penyangak penipunya. Ya, ini kewangan. Kemudian ini ya 12 company ya yang telah dibatalkan lesen mereka kerana serta-serta kes melibatkan penipuan ataupun gagal bawa jemaah ke sana. Ada 12 company. Telah di blacklist oleh MOTEC, ya, Kementerian Pelancongan. Dan saya pernah kena dengan company 7C Travel and Tours Sdn Bhd, ya. Pada tahun 2011 dia muncul dengan umrah murah satu Malaysia. Ya. Office dia di Wangsa Maju. Package dia murah, dia package dia 3900 saja. Kita ambil lah, kita letak 4,000 lah package dia. 4,000 kan dengan 5,000 jemaah. Berapa agak-agaknya? 20 juta. Cara dia menipu macam mana? Memang dia menipu pun. Ya. Jemaah pertama dia lepas ya dalam ya dua buah bas. Sebenarnya dua buah bas, Jemaah yang keempat ya, dia bawa dari duit. Jadi kita tengok kalau 6 buah bas, satu buah bas tu dah 45 orang. Ya, kalau 6 buah bas tu berapa aja kos dalam 1 juta lah kita kata. Bermakna berapa dia berjaya ataupun dia bawa lari duit tak?
hampir 19 juta kalau kita anggar, ambil anggaran dengan dia dapat package 5,000 orang. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, dalam dasar umrah ini berhati-hati kerana ramai penyangak lanunan penipu. Ini semua telah dibuat di selesai ni. Lepas tu ada satu lagi syarikat-syarikat yang dia tak ada pengalaman ataupun hubungan kukuh dengan company kat sana. Dia tak menipu, dia kena tipu. Jadi bila dia kena tipu, urusan bayar grounding kat sana, dia guna duit jemaah, betul tak? Kerana kita 40 hari sebelum berangkat, kita dah bayar dah pun. Ya, 40 hari sebelum kita berangkat, kita dah settle payment dah. Jadi duit kita dia guna pakai untuk bayar grounding kat sana. Jadi bila dia kena tipu, dia guna duit kita nak bayar apa semula, betul tak? Ya. Jadi ini perkara melibatkan industri umrah haji. Ya. Okey, para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu kita naik plan lesen tu dia ada syarat-syarat potek tu. Okey. Duit dalam akaun kena ada berapa banyak dan sebagainya. Ini biasanya saya detail dalam perbincangan bila ada kursus lah. Okey. Kemudian para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita nak pergi umrah Islam berakal, tidak bankrupsi. Orang bankrupsi boleh nak pergi umrah, tapi prosesnya makan masa sikit. 3 bulan sebelum berangkat dia dah kena siap dan dokumen-dokumen yang perlu, ya, untuk urus visa. 2 bulan 3 bulan sebelum berangkat dia kena ada dokumen, ya, surat tawaran daripada agensi yang dia nak pergi. Lepas tu dia kena minta pelepasan. Tengoklah kalau melibatkan bank negara, bank negara lah. Ya. Surat kebenaran daripada jabatan dia. Jadi orang bankrupsi bukan tak boleh pergi umrah haji. Boleh. Lepas tu kalau haji pula kena ada surat tawaran daripada tamu haji. Ya, surat pelepasan tawaran dia, surat pelepasan daripada jabatan dia ke, surat tawaran daripada tamu haji, daripada agensi yang dia nak pergi tu. Bebas buat blacklist, jangan ada kes-kes jenayah kat sana. Ya. Kat sana jenayahnya kalau kita keluar lewat satu hari saja. Dah ada dalam sistem immigration dia, kita landing di Jeddah, di Jeddah tu di airport dia tengok kita pernah lewat keluar hari tu, dia halau balik. Jadi undang-undang Arab Saudi ni tegas, tuan-tuan, puan-puan. Ya. Kemudian dia bawa upaya. Ya, ada duit pitih lah. Lepas tu, ya, bisa kalau umrah, bisa umrah lah. Ya. Haji, bisa haji lah. Ya. Kalau bisa umrah, kalau kita nak umrah yang terbaik, awal-awal keluar. Kerana awal-awal keluar orang tak ramai. Kalau tahun ni, bulan 11 tu sama ada pertengahan tahun ni, bulan 11, pertengahan ataupun hujung bulan 11. Tengoklah macam mana. Jadi kalau tu nak pergi umrah bulan 11 ni, sekarang memang dah kena buat persiapan dah. Dah kena ready semua dah. Ya. Kemudian muhrim, umur 45 ke bawah nak pergi umrah, ya. Dia tak bawa suami, isteri dan suami dia, kalau perempuan, ya. Kena ada dokumen surat muhrim, lepas tu dia kena bawa muhrim dia. Sama ada ayah dia ke, ya, datuk dia ke. Ya. Pak saudara sebelah, ayah dia ke, melibatkan muhrim. Ya. Lepas tu dokumen tadi dia kena cop lah. Nanti saya beritahu kat mana, nanti saya tunjuk dokumen muhrim. Kemudian penjaga, ya. Dalam konteks penjaga ni, kita bawa anak saudara, bawa umur bila nak umrah ataupun haji. Jadi kena melibatkan letter of consent. Macam mana letter of consent, saya akan beritahu. Ya. Nak cop di mana, nak draft macam mana. Ya. Semua ada contoh, ya. Okey, melibatkan haji. Bila kita nak pergi haji ni, tuan-puan, ya, berdaftar. Ya, standardnya berdaftar dengan tamu haji lah. Ha, ya. Kemudian isi borang PGH, ya. Lepas tu bila kita terpilih untuk pergi haji, tamu haji akan bagi surat nyatakan kita terpilih pergi haji. Ya, lepas tu melibatkan bayaran, pengesahan pendaftaran. Pengesahan pendaftaran tadi, kita nak pergi pun kena hantar, tak nak pergi pun kena hantar pada tamu haji kalau kita dengan tamu haji lah. Nanti saya tunjuk contoh, semua ada contoh surat. Surat jadual penerbangan. Bila dah dapat surat jadual penerbangan, jadi waktu tu kita tak boleh tukar. Maksud tukar ni, kita nak kita dapat pakej muasasah, nak pergi pakej swasta tak boleh. Ya? Yeah? Pada waktu tersebut tak boleh lah kita nak tukar. Jadi bila kalau kita nak tukar, bermakna maksud tukar di sini kita dapat offer dengan pakej muasasah. Kita nak pergi pakej swasta, jadi awal-awal waktu kita dapat tawaran tadi kita kena proses. Ya? Yeah? Kemudian bila sampai tahap demikian, tak boleh kita nak tukar daripada pakej swasta ke pakej muasasah, pakej muasasah pada pakej swasta. Kerana dia nak tukar apa, dia dah beli siap dah tiket penerbangan, hotel pun dia dah booking siap dah, tapi batal boleh. Tapi jangan batal lewat-lewat. Kalau kita batal lewat-lewat, habis duit kita burn. Sama ada melalui pakej muasasah atau melalui pakej swasta.
Ya, nak bantah boleh, jangan bantah, dia lewat. Ya. Okey. Dokumentasi umrah haji, borang pasport kena ada. Pasport boleh kita nak berangkat keluar negara ni, pastikan kena hidup 6 bulan sebelum tarikh berlepas. Lepas tu gambar 4x6 cm, kad suntikan. Ya. Kad suntikan kalau nak murah, ada tempat buat ni. Ya. Surat kebenaran kena ada, letter of consent. Aku yang bersumpah kena ada. Surat nikah kena ada. Dalam konteks aku yang bersumpah ni nak pergi umrah tadi, foreigner duduk kat sini, dia sebagai pekerja profesional, boleh dia pergi umrah. Ataupun student-student duduk kat sini, boleh dia nak pergi umrah haji. Tapi dia kena ada buat aku yang bersumpah, notary public. Majikan dia kena keluarkan surat. Kalau student, dekan dia kena keluarkan surat sokongan. Surat tadi kena cop di Wisma Putra, kena cop di tempat buat notary public. Lepas tu surat nikah, salinan kena cop di mana-mana jabatan agama Islam. Cop yang original lah, jangan yang putus tag pula. Ya, maksud putus tag ni surat nikah tu dia buat salinan. Lepas tu yang lepas-lepas tahun sebelum ni dia ada simpan, dia masa pergi umrah, surat tu dia guna pakai untuk, ya, dia putus tag surat tu. Yang putus tag, putus tag atau putus tag, jadi tak boleh guna pakai untuk sambil bisa. Salinan kena cop di jabatan agama Islam. Ya. Dengan Wisma Putra, cop yang baru, cop yang ori. Ya, surat tu memang salinan lah. Ya. Okey, ini contoh borang, melibatkan borang semua ni. Ini contoh melibatkan borang. Okey, kita akan bagi detail lagi satu persatu tuan puan. Ya, sepintas selalu para hadirin dan juga Allah SWT. Sebelum kita pergi detail pagi ni, actually kita berada dalam majlis ilmu, ya tuan puan. Jadi perantaran kita berada dalam majlis ilmu ini, banyak manfaat kita akan dapat, ya. Antara yang ketenangan, keberkatan, rahmat Allah, pengampunan daripada dosa-dosa. Bahkan awal-awal wahyu Allah turunkan ke atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah arah menuntut ilmu sebenarnya. Ayat. Jadi para hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT, kita boleh faham, ya, pentingnya kita menuntut ilmu. Kerana kita tengok perintah-perintah lain walaupun penting lewat turunnya. Perintah sembahyang turun pada tahun 620 Masihi bersama 27 Rejab. Sehingga ahli sejarah kata pada hari Khamis malam Jumaat berlakunya kisah Isra Mi'raj. Ya. Perintah puasa turun lewat pada tahun kedua hijrah ke Madinah, baru turun perintah puasa, zakat fitrah, zakat harta, sembahyang raya, ibadat korban. Perintah menutup aurat, lewat turun pada tahun kelima hijrah. Perintah larangan berjudi, larangan minum arak, lewat turun pada tahun ketiga hijrah ke Madinah. Perintah umrah haji pun lewat turun. Sengah ulama kata turun pada tahun kelima hijrah dengan turunnya ayat 196 surah Al-Baqarah. Dengan sengah mereka berpandangan, perintah haji turun pada tahun ke-9 hijrah dengan turunnya surah Ali Imran ayat 97. Jadi perintah-perintah lain walaupun penting lewat turun. Jadi awal-awal wahyu turun adalah perintah menuntut ilmu. Sebagaimana turunnya wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 6 turun pada tahun 610 Masihi bersama dengan 22 Julai atau 17 Ramadan. Hari Jumaat waktu pagi, tempat turunnya di Jabal Nur di Mekah. Tentang biasa pergi Mekah setengah-setengah tu kan. Jadi di sana tempat awal-awal turunnya wahyu. Jadi tahniah kepada para hadirin, kita berada dalam majlis ilmu. Jadi memudahkan berkat kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini, banyak manfaat kita akan dapat, ya. Okey, para hadirin yang dikasihi Allah SWT, jadi bab ini kita akan bincang pada pagi ini, dokumentasi umrah haji. Okey, seterusnya para hadirin yang dikasihi Allah SWT, saya tak nak ulang lagi, saya teruskan, ya. Okey, bila kita nak pergi umrah haji, kita kena ada melibatkan borang, ya. Termasuk kalau dalam borang haji pun kita kena isi, ada ruangan bermana kita kena tulis, kena isi sama ada kita ni kaki merokok ataupun bukan merokok. Betul tak? Betul. Kerana dia nak matching bilik kat sana. Ya. Kalau dia sumbat 7 orang, 6 orang sebilik, ada seorang kawan tu tak merokok. Yang 7 orang lagi dia ni kaki merokok. Kesian kawan tu dalam bilik. Betul tak? Saya pernah kena. Ya, waktu awal-awal tiba dalam dasar umrah haji, dia sumbat kita dalam bilik, 4 orang sebilik, 3-3 merokok. Ya, dalam bilik tu jadi kelam habis dengan sahaja. Kita pun tak boleh tidur. Jadi tak selesa. Betul tak? Jadi ini melibatkan borang, ya. Bahkan kalau pergi haji, dia ada part kita kena tulis, kita nak kaki pokok ke bukan pokok. Tujuan untuk keselesaan jemaah kat sana. Ya. Okey, para hadirin, itu borang. Ini pasport, ya. Melibatkan pasport, mana yang gambar. Ya. Kemudian yang gambar ni, handsome ke dogol tu gambar ni? Cepat. Handsome ke dogol? Ada orang kan depan-depan saya ni? Ada pun tak ada orang? Dogol. Ya, tak apalah, dogol-dogol lah.
Ya, kalau kata handsome boleh dapat membuat cari bapak mentua, mak mentua baru kat sini. Tapi kalau tak kata dokon tak boleh lah. Okey, habis itu. Ini kad suntikan, ya. Kemudian ini melibatkan letter of consent. Kena cop di akuan bersumpah, lepas tu kena cop di Wisma Putra, Kementerian Luar Negara, prosedur. Jadi kita kena buat sendiri ni. Ya. Cuma certain travel agency dia tolong cop untuk kita, itu special lah. Biasanya kita buat sendiri lah. Ya. Kemudian ini notary public. Ini aku akan bersumpah. Macam mana? Seorang kawan saya, ya, Arab Palestin kat sini, dia kerja dengan sebuah syarikat. Jadi majikan keluarkan surat, director kena tanda tangan menyatakan person ni dapat certain cuti untuk pergi umrah. Ya. Jadi surat ni kita cop tempat aku akan bersumpah buat notary public. Lepas tu, ya, notary public ni semua, bukan semua aku akan bersumpah boleh buat, serta-serta lawyer aja boleh buat. Ha, ya. Jadi surat tadi kita bawa ke Wisma Putra untuk cop sekali lagi, baru boleh guna pakai untuk submit visa. Kalau tidak, duta tak akan keluarkan visa, termasuk dalam proses bila nak pergi haji. Begitu juga kalau student-student foreigner. Ya. Okay, next slide. Ini surat nikah, kena cop di mana-mana Jabatan Agama Islam, kemudian kena cop di Wisma Putra. Ya. Ini melibatkan IC dan kad pengenalan, macam mana, ataupun kad pengenalan. Ini surat beranak, melibatkan IC dan surat beranak. Ini kes macam mana, melibatkan IC, surat beranak. Kes yang mana, bapak tadi dia tak pergi umrah, dia kirim anak dia pada bapak saudara budak tadi pergi umrah. Jadi, ya, bapak saudara budak tadi bawa budak tadi, bawa budak tadi bawa homo. Jadi dia nak dapat keterangan IC daripada bapak budak tadi dan surat beranak bapak budak tadi menyatakan bapak saudara budak tadi ada pertalian dengan si bapa tadi. Kena cop di JPN, kena cop di Wisma Putra. Ya. Ini pun sama, kena cop di JPN, kena cop di Wisma Putra. Kemudian bila kita nak pergi haji, surat tawaran, berdaftar untuk apply visa, gambar 4x6 cm, buku suntikan, akaun tabung haji, bank draft, pasport. Dalam konteks bank draft ni, kalau kita pergi haji dengan special visa, kalau kita pergi dengan kuota muasasah, tabung haji tak ada pun bank draft. Tapi kalau kita pergi dengan visa yang terakhir, kuota yang terakhir saya kata tadi, kuota furoda, kena buat bank draft. Ya, tahun ni bank draft, kalau tahun 2005 tak sampai 1000 pun, tahun ni sampai 1000 lebih. Dalam 1200 lebih kurang itulah bank draft. Ini kita pergi haji special. Kita pergi haji ni bukan dengan muasasah tabung haji. Ini special visa kita panggil, visa furoda. Ha, jadi nak pergi haji ni satu kaedah dengan tabung haji berdaftar, satu kaedah bukan dengan tabung haji pun boleh pergi haji sebenarnya. Cuma kita kena tahu je lah. Macam mana bagaimana saya akan detailkan lagi insyaAllah. Yeah. Okey, dan sekarang ini contoh bila kita nak pergi muasasah, tabung haji akan keluarkan surat tawaran untuk menunaikan haji. Ya. Yeah. Lepas tu bersama surat tu tabung haji akan beri surat sebut harga haji. Kalau harga haji kali pertama ya, RM9,980. Itu sebelum ada kenaikan visa. Bila ada kenaikan visa nanti harga haji kali kedua akan meningkat lagi lah. Dan harga haji kali kedua pertama tak ada kenaikan visa pun. Ini untuk harga haji kali kedua ada kenaikan visa. Ya, lagi akan datang ya. Ya. Jadi kalau harga haji kali kedua RM19,980, harga haji kali kedua, harga haji kali pertama RM9,980, harga haji kali kedua dah naik RM18,890. Kalau ada tambah visa lagi hampir RM20,000 lah. Ya. Okay. Bersama surat ni juga tabung haji akan berikan surat akuan terima surat pengesahan. Kalau kita nak pergi haji pun kena hantar surat ni, kita tak nak pergi haji pun kena hantar surat ni. Jadi andai kata kita dapat tawaran, kita tak nak pergi, maka di sini akan adanya satu kota dipanggil kota rayuan. Standardnya kota rayuan ni tak banyak pun, 10% saja ataupun boleh jadi less lagi, kurang lagi. Ya. Yeah. Jadi orang yang tak terpilih dia boleh merayu, betul tak? Ini kita panggil kota rayuan. Bila buka untuk kita merayu, standardnya kalau tahun lepas bulan 12, 16 bulan 12 dia buka. Lepas tu dia ada tarikh tutup dia. Tutup dia kalau yang tahun ni punyalah, haji tahun ni punya. Buka, mula dibenarkan kita merayu bulan 12 2015, tutup dia bulan April, dia 4 April tak salah saya, kalau yang tahun ni punya lah. Jadi kalau untuk tahun depan punya dalam bulan 12 ni dia buka, kita boleh hantar surat rayuan.
Macam mana nak tulis surat tadi? Jadi dia ada format dia. Nak telefon saya bagi format dia. Dalam sebuah surat tu kita boleh letak 5 nama, 4 nama. Mungkin mak saudara kita kat kampung tak reti pun nak tulis surat. Betul tak? Kita boleh tolong. Mungkin ibu kita kat kampung tak reti pun nak tulis surat, nak merayu. Kita kena tolong lah. Ya. Kita sebagai orang mengaji, kita tahu. Ya. Jadi, bila kita hantar surat, nak pergi tak nak pergi, kena hantar surat ni. Jadi, sinilah kalau kita tak nak pergi, maka akan adanya kota atau peluang untuk orang merayu. Ya. Okey. Ini kursus. Jadi, kita kena pergi kursus lah bila nak pergi haji. Ya. Masjid, mana-mana, hari ni kita tengok ada anjurkan kursus haji bersiri, 17 siri. Ya, kita kena hadir pun. Ya, rugi kalau kita pergi haji, haji tanpa hadir kursus. Banyak benda kita tak tahu. Ya. Ini melibatkan borang pakai swasta. Kalau kita terpilih dengan tabung haji, kita nak pakai swasta boleh. Kita terus jumpa dengan mana-mana package A, B, C, D. Kita link dengan mereka, mereka akan bantu kita untuk uruskan pergi dengan pakai swasta tersebut lah. Ya, dan dia ada masa dia juga. Ya, dia ada tempoh dia juga. Ya, okey. Kemudian ini untuk proses visa haji. Ini untuk proses visa haji sendiri ni. Saya proses visa haji sendiri melalui visa furoda yang saya cerita tadi. Saya pergi haji kali pertama saja dengan tamu haji. Haji seterusnya saya pergi, saya proses visa sendiri. Kita panggil visa furoda. Special visa. Kalau tuan-tuan nak pergi haji, ya, lambat lagi dengan muasasah mungkin tahun 2050. Mati dululah, betul tak? Duit ada banyak, 10 ribu, ratus ribu ada. Yes, ada peluang pergi dengan visa furoda ni. Tapi dia ada cara dia lah, naik flight. Ya? Ini pasport kena ada untuk pergi haji, gambar pun sama, ya. Kad suntikan. Lepas tu, untuk visa furoda tak perlu pun pergi kaun tanpa haji. Ini untuk kita pergi pakai muasasah ataupun dengan kuota rayuan. Kuota muasasah, kuota rayuan, ini diperlukan. Ya. Lepas tu, kuota tambahan tambah haji, bukan haji. Kalau kita pergi kuota tambahan tambah haji. Kerana kuota ni ada 4. Kuota muasasah, kuota rayuan, kuota tambahan tambah haji, dan visa kuota furoda. Jadi, kalau kita pergi dengan package tambahan, visa tambah-tambah haji, buku tambah haji diperlukan. Ya. Ini pendraft saya kata. Pendraft ni hanya diperlukan untuk kita pergi dengan package ya visa furoda tadi. Tahun ni pendraft kena bayar dalam rupiah 1000 lebih. Bayarnya atas nama United Agency Jeddah untuk pengurusan pergerakan kita daripada Mekah, daripada Jeddah ke Mekah, Mekah ke Arafah, Arafah, Muzalifah, batu Mina pula, Mina, batu masuk ke Mekah semula, Mekah pergi Madinah, Madinah balik ke Jeddah. Yes, itu kos kita bayar. Kemudian makan minum kita tayin di Arafah, Muzalifah, Mina. Termasuk penginapan kita di Arafah, Muzalifah, Mina. Jadi ini bandraf kita kena bayar. Ini kalau kita pergi dengan special visa, kita bayar kuota furoda. Ini boleh buat sendiri. Ini. Ya? Okey. Dua keping bandraf. Ya? Nah, ini surat. Bila dah confirm perbangan kita, contoh kalau dengan package muasasah. Ya. Tambah haji akan bagi surat ni. Ya. Kita masuk Madinah dulu ke, kita masuk Mekah dulu ke, berapa hari kita pergi haji, 44 hari ke, ya. Mikot kita di mana, Bir Ali, kita pergi KT berapa, balik dengan KT berapa, ni surat tambah haji akan bagi. Ya. Sampai peringkat ni nak tukar tak boleh dah ya, nak tukar package tak boleh dah. Daripada swasta ke muasasah, daripada muasasah ke swasta tak boleh dah. Okey. Ini contoh surat rayuan ni. Jadi bila kita hantar surat rayuan, contoh kita lambat lagi untuk pergi haji, kita hantar surat rayuan, maka ini format surat rayuan. Boleh hantar tingkat 30, boleh email, boleh fax. Ya. Nak format dia telefon saya, WhatsApp saya nanti saya hantar. Ya. Okey, bila kita hantar surat rayuan, tapu haji akan jawab surat rayuan kita di. Maka kita kena tunggulah. Sampai bila kita nak tunggu? Standardnya mudah aja, kita kena kita akan tunggu sampai 1 Syawal. Habis haji bulan Ramadan, masa 1 Syawal, kita tak ada jawapan apa-apa daripada tamu haji, maka rayuan kita dikira gagal. Tapi di sini tuan-puan, dia tamu haji akan nilai pula rayuan kita tadi. Jadi keadaannya kalau boleh duit kena penuh dalam tamu haji, bagi cukup 10 ribu. Kalau lebih lagi bagus.
Kalau kita letak 100,000, 200,000 dalam akaun, lagi mudah untuk kita dapat rayuan. Itu kaedah dia macam tu. Lepas tu kalau kita ada surat-surat sokongan dan sebagainya, lagi mudah kita dapat bila kita merayu. Dia ada kaedah ni, ya. Jadi bila masuk je satu Syawal tak ada jawapan apa-apa, maka rayuan kita digagalkan. Jadi bila kita merayu saja tak menjaga bagi surat jawapan. Okey, seterusnya ini saya kata melalui kaedah wisa furada. Jadi sebelum kita pergi kepada wisa furada, ada satu lagi wisa tambahan. Jadi tahun lepas 2015 saya bawa hampir 300 jemaah haji wisa tambahan. Yang saya cerita tadi. Cuma wisa tambahan ni dikeluarkan last minute. 2 minggu sebelum wukuf ataupun seminggu sebelum wukuf baru dapat tahu kata ada wisa tambahan. Maka kelam-kabut sikit pergerakannya. Ya, kita akan dapat tahu kata kita dapat wisa seminggu sebelum berangkat. 2 hari sebelum wukuf baru kita berangkat. Tahun lepas wukuf 23 September tahun lepas punya. Saya berangkat sampai Mekah di 3 hari sebelum wukuf. Itu 21 September sampai Mekah. 2 hari sebelum wukuf. Itu melalui keadaan wisa tambahan. Tahun lepas ramai dapat pergi haji melalui wisa tambahan. Tahun ni tak ramai. Jadi memang ada peluang untuk kita cepat pergi haji sebenarnya. Melalui keadaan wisa rayuan, melalui keadaan wisa tambahan. Yang penting kita kena tahu. Ya? Yeah? Okay. Kemudian, okay, keadaan yang keempat. Cara nak pergi haji. Ini melalui special wisa ni. Tengah nampak tak letihik warna apa tu? Warna apa letihik tu? Kuning. Letihik daripada mana tu? Yes. Letihik daripada istana, istana Kedah. Okay. Jadi special visa, visa furoda ni, ya, yang mana kebiasaannya standardnya dikeluarkan kepada individu tertentu lah. Jadi kalau kita ada connection, kita rapat, yes, ada peluang. Ya, hatta kalau kita rapat dengan duta. Ya, kita rapat dengan mana-mana menteri ke perdana menteri ke, yes, mereka ada kuota pun. Ini kita panggil wisa furoda. Ya, ini pula. Ini jangan tengok bawah tu siapa dia punya prinsipal tu. Itu daripada mana ni? Ini pejabat perdana menteri tu. Prinsipal private secretary to the prime minister. Ini melalui kaedah wisa furoda. Special visa. Ya. Nah, bahkan menteri besar pun ada kuota melalui visa special ni. Kemudian bukan menteri besar saja, mufti pun ada melalui special visa ni. Kita bagi visa fura. Dalamnya ada menantu perdana menteri tak ada? Menantu menteri besar. Ya. Jadi untuk mereka ni, mereka ada special peruntukan, betul tak? Adakah mereka ni ambil yang kota kata muasasah? Tak ada, ini tak ada muka kota muasasah pun. Ini direct duta bagi special. Kita panggil visa fura. Ya. Kemudian ini pun sama, letih warna apa tu? Kuning juga tu. Ini pada istana Sultan Pahang. Ya, dapat visa. Jadi bila kita masuk dengan special-special surat macam ni, duta pun jawab, dapat visa 20 keping, 10 keping, 30 keping. Proses lah. Pasport, gambar, kad suntikan, ya, agreement hotel kat sana, salinan tiket, hantar dalam kedutaan. Kebiasaan saya akan bawa lah kalau saya uruskan. Lagi special-special surat tadi. Ya, tunggu 2 hari dapat visa, habis cerita. Tunggu masa berangkat lah. Ya. Ini duta akan jawab balas, ya. Kemudian kena ada dokumen ni, agreement hotel kena ada, lepas tu kena ada salinan tiket kena ada, menyatakan kita ada tiket, kita ada penginapan kat sana. Okey, para hadir, ini melibatkan visa, cara macam mana nak urus visa umrah, visa diplomatik, melibatkan visa bisnes dan sebagainya, ya. Ini semua melibatkan visa, visa umrah untuk foreigner, visa umrah untuk warga negara, ya. Untuk foreigner, visa umrahnya pasport kena hidup 6 bulan sebelum tarikh berlepas. Ya, visa dia pun kena hidup 6 bulan sebelum tarikh berlepas. Lepas tu kena ada notary public, ya, gambar kena ada, ya, kad suntikan kena ada.
Sebenarnya kalau kita tahu cara tuan puan, dia tak susah untuk pergi haji. Kawan saya ni, ya, dia orang Palestin. Dia pergi haji tahun ni, kos dia RM5,000 aja dia bayar. Cuba tuan bayangkan. Macam mana kos RM5,000 pergi haji besar? Ya. Dia pergi jumpa duta Palestin. Duta Palestin tu baik dengan duta Saudi. Duta Palestin buat surat kepada duta Saudi, ni Palestin ni nak pergi haji tolong dia. Dia pergi duta Saudi, ya. Staff kat sana beritahu ini dia perlukan, dia proses. Kos dia tak sampai pun 6,000, 5,000 lebih saja. Tiket 3,000 lebih. Lepas tu kos yang saya kata apa dia? What they call that? Bankrupt tadi 1,000 lebih. 5,000 aja. Pergi haji. Tahun ni dia pergi haji. Tapi kat sana hotel tak ada lah. Makan sendiri-sendiri lah. Yes. Memang ada peluang pun. Tapi kita kena tahu cara lah. Cuma standard negara kita ni, bila nak pergi haji, kita daftar dengan tabung haji itu standardnya lah. Tapi ada kaedah pun, melalui syafur wadah tadi, tak daftar tabung haji. Cuma nak bawa masuk visa furoda tu mesti melalui syarikat yang ada lesen bertambah haji. Itu kalau kita warga negara. Kalau foreigner tak ada masalah pun. Ya, okey, sorry. Ini visa bisnes ya. Cara nak apply visa. Ini buat visa. Okey, jadi bila kita nak bawa jemaah umrah haji itu membuat, kita sebagai pengurus syarikat, kita sebagai owner company, kita sebagai mutawif perunding, jadi dokumen-dokumen ni kena ada. Kad nama, profil jemaah, senarai pas, senarai bilik, pasport, senarai pasport kena ada. Itinerary program musim haji, musim umrah kena, harga package pun kena ada. Ini dalam satu profil lengkap, semua ni kena ada. Untuk mudah bila berlaku kes-kes kematian, emergency kat sana, boleh kita rujuk. Dan siapa akan pegang? Pengiring jemaah akan pegang, mutawif ataupun manager company yang pergi sana akan pegang profil company lengkap. Termasuk harga package pun kena ada. Kenapa? Kerana bila audit nak masuk nanti mudah, betul tak? Kerana syarikat umrah haji ni, dia tak ada syarikat enterprise orang buat. Mesti syarikat sedang berhad. Begitu juga, ingat, kalau ada mana-mana company yang dia company enterprise, dia uruskan syarikat umrah haji tu salah di sisi Kementerian Pelancongan. Kerana nak mengelak daripada penipuan, syarikat enterprise tak boleh nak urus pakej umrah haji. Kena syarikat sendirian berhad. Okay. Ini kad nama. Yeah. Ini ID kita di Madinah dan di Mekah. Yeah. Kita keluar dia daripada airport, yeah, di sana dia akan ambil pasport kita. Bila kita nak balik, baru dia serah semula. Dan warna hijau tadi ada di Madinah, warna biru ID di Mekah. Yeah. Penting tak ID ni? Penting. Kerana bila berlaku kes kematian, kecemasan apa, tanpa ID susah orang nak detect, nak cari kita. Kerana kat sana manusia bukan 100,000, 3-4 juta. Yang jatuh kerana itu kan, seorang jemaah Malaysia tu lambat jumpa yang tahun lepas. Dia daripada KT98, dia orang Kedah. Puncanya kerana tak ada pengenalan diri langsung, patut mak yang terpotong. Betul. Penting tak ID? Penting. Kat sana ni kita punya identity card ni, dia penting. Kad pengenalan kat sana. Pasport kita dah pegang pun sampai hari balik pada pasukan semua. Ya, kalau musim haji lah. Kalau musim umrah, pengiring jemaah akan pegang. Okay. Ini profil lengkap yang saya cerita tadi ni. Kena ada. Jemaah, senarai jemaah, ya, senarai pas, ya, senarai bilik hotel, kena ada lengkap. Hotel, berapa orang sebilik lengkap, kena ada. Pasport salinan kena ada, ya. Itinerary program, susunan program lengkap kena ada. Mekah, Madinah, musim umrah, musim haji, ya. Harga package pun kena ada lengkap dalam tu. Ya, okey, ini melibatkan harga-harga package. Harga haji kali kedua RM18,890. Itu tak termasuk penambahan visa kata RM2,000. Ya, harga haji kali pertama RM9,980. Harga package macam-macam ada lah. Ya. Ini melibatkan harga-harga package ni. Ya. Kemudian pakej haji. Ini pakej haji sampai RM135,000 pun ada. Kata apa haji hampir RM200,000 pakej haji. Apa selesanya? Ialah hotel dekat tepi masjid aja. Kalau di Mekah, yang Clock Tower tu nampak. Boleh nampak
satu-satu bilik boleh nampak pun Kaabah. Ya, sampai hampir 2,000 pun ada. Ya, 2 orang sebilik. 79,000 ada, macam-macam harga pakej, ya. Kalau pakej murah sikit 25,000, 29,000 naik pakej swasta terhad, belum tentu dapat lagi pun walaupun swasta. Kalau pakej mahal lagi cepat dah dapat. Dan kebiasaan pakej-pakej mahal ni pergi melalui visa furoda tadi. Dah visa saja dah kos kena bayar 10,000. Ya. Kita tak ada connection. Nak pergi visa furoda boleh 10,000 sampai visa. Ya. Okay. Lepas tu pakej beratus ribu, puluh ribu, apa keistimewaannya? Banyaklah. Ya, makan berapa kali sehari. Lepas tu kursus haji ulang kali di tanah suci, umrah percuma berapa kali, guru agama yang pentas yang tak haji punya, berapa orang duk jaga kita, cenderahati beg, apa dia bagi. Ya, ada keistimewaannya. Kemudian ya, apa dia lagi? Ya, perkhidmatan tambahan dan keistimewaan. Kemah di Arafah macam mana, ya? Lepas tu siap 50 orang jemaah, berapa orang petugas, berapa orang ustaz iring. Itu semua memang dicatat pun. Ya. Kemudian susunan program tanah suci musim haji tak sama dengan musim umrah, kena ada. Ya, sama ada di Madinah ataupun di Mekah. Ya. Susunan program di Arafah, Muzdalifah, Mina kena ada lengkap tu. Taklimat sebelum berangkat, ya. Kemudian bila berlaku kes kematian di sana, di tanah suci, macam mana nak uruskan kes kematian tadi? Musim haji, waris tak perlu buat keluar satu sen pun, telah ditakafulkan melibatkan pihak tabuh haji yang muasasah. Kecuali mayat kita nak bawa balik, tabuh haji akan bantu dengan muasasah, kos nak bawa balik itu aja kita tak kena tanggung. Dan bila bawa balik sini, kita submit sijil kematian dokumen-dokumen lain, dapat takaful 10,000. Itu kematian musim haji. Kalau kematian musim umrah pula, pakej akan bekerjasama dengan muasasah lah, untuk melibatkan untuk terjemah CJ kematian, ya, pengurusan dokumen untuk pengesahan doktor, lepas tu mandi tanah, ya, dah banyak lagi dokumen lain yang diperlukan lah. Okay. Bila kita nak balik, ini bila dah check in nak balik, ni jangan bagi hilang ni. Kalau hilang susah kita nak claim bagasi kita. Kalau bagasi kita hilang, name tag ni. Ya. Kemudian sebelum balik, kalau musim haji, tabuh haji akan edarkan borang haji sidik, sama ada pakej swasta ataupun pakej muasasah. Jadi jemaah akan tinggi lah macam mana perusahaan catering bagus tak bagus, hotel bagus tak bagus, pengangkutan bagus tak bagus. Okey, habis. Ada soal jawab? Bismillah. Ini baru modul 1. Kalau kursus sampai 2 jam, 2 jam lebih saya akan urat. Ini tak boleh lah, ini ceramah biasa saja. 2 jam lebih confirm lagi balik habis ni. Nah, bismillah. Ada soal jawab? Ada tanya apa-apa tuan-puan? Ada tak? Tak ada nak? Okey, tak ada. Jadi setakat ini saja para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan berminat untuk terlibat dalam jasa umrah haji, ya, boleh kontak saya. Sama ada nak jadi pemilik syarikat ke, nak buka syarikat umrah haji ke, nak buka syarikat pelancongan ke, ataupun nak jadi mutawif perunding umrah haji ke, boleh kontak saya. Ya, kita akan bincang pun. Dan kursus terdekat yang kita anjurkan, ya, 30 hari bulan tapi dah penuh itu sehari. Dengan kerjasama bekas pengurus besar tabuh haji dan bekas duta besar haji Arab Saudi, Datuk Haji Kamal Haji Muhammad. Kita buat sesi 18 Masjid Al-Hidayah dekat aja. Kursus satu hari. Kemudian kursus satu hari pada 18 Disember. 18 Disember kita ada buat kursus di Kelana Jaya. Di Tabuh Haji Kelana Jaya SQ, tuan berminat boleh hadir. Ini banyak lagi kosong satu hari. Kemudian kita ada kursus tiga hari. Satu hari basic, ada tiga hari. Tiga hari ni susulan lah atau intermediate. Kursus tiga hari kita akan buat di Shah Alam juga. Itu 24 tarikhnya, 25-27 tarikhnya, 25-27 November bulan depan. Kursus tiga hari yang kita bincang 10 modul ni. Tiga hari, dua malam, 10 modul kita bincang, termasuk penginapan, berhawa dingin, makan minum, sijil daripada bekas pengurus besar tabuh haji. Tiga hari, dua malam. Ya, tarikhnya 25-27 November. Buat insyaAllah.
Jadi kalau orang berminat nak hadir untuk khusus 10 modul ni 3 hari 2 malam. 10 modul kita bincang, ya. Boleh telefon saya. Atau nak tanya pergi umrah sama melibatkan umrah haji, boleh kontak saya insya-Allah. Ya, nak pergi umrah pun boleh, untuk bulan 12 ni. Umrah terbaik bulan 12 lah, mesti tujuh orang tak ramai. Ya, oh, bulan 12. Okey, nombor telefon saya 0182888084. Ya, nak jadi mutawif pun boleh, jadi pengajar jemaah pun boleh telefon saya 0182888084. Ataupun nak dapat surat rayuan tabung haji itu kan, nak pergi haji tahun depan ni, nak dapat surat rayuan telefon saya 0182888388 ya. 0182888084. WhatsApp 0173481597. WhatsApp 0173481597. Ya, jadi setakat ini dapat kita kongsi maklumat berbagi perkara berkait dengan, ya, cara macam mana mudah dan cepat untuk kita pergi haji dan umrah. Jadi setakat ini saja para hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT, apa yang baik itu daripada Allah SWT, dan apa yang itu kelemahan saya sebagai manusia, dengan terkasar bahasa saya minta ampun daripada Allah SWT dan minta maaf daripada tuan-tuan puan sekalian insyaAllah, ya. Jadi kita tutup majlis dengan doa ringkas dan tasbih kifarah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi yassir wa la tu'sir rabbi wa tamm bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.